Hi everyone. Assalamualaikum. Salam Jumaat. Okay. Hari ni korang kena stay sebab Atta nak promo tentang apa yang Atta buat adalah satu koleksi baru face mask Atta. Okay. Hari ni adalah kalau selalunya Atta akan post dekat YouTube tapi hari ni Atta tak sempat nak edit. So Atta rasa Atta buat siapa tu? Okay, Atta rasa Atta terus buat live je lah. Senang untuk bagi tahu tentang FFF, Friday for Fashion, tentang koleksi terbaru yang Atta buat iaitu face mask HD Monogram 2021. So dia koleksi 2021 tapi Atta akan lancarkan pada November, masa bersempena untuk KL Fashion Week 2020 digital, dibawakan khas oleh HURRTV. Korang boleh follow tu semua. Korang boleh follow KL Fashion Week, korang boleh follow Her TV. Dan nanti Atta akan sebenarnya Atta dah baru dia lepas selesai menyiapkan koleksi sustainable, the first in Malaysia full collection sustainable menggunakan recycle plastic bottle, botol, daripada botol. Orang semua tanya Atta kan, macam mana Atta buat koleksi daripada plastik botol boleh jadi baju? Tapi kebanyakannya orang akan fikir secara direct, dari plastik botol terus jadi baju. Dia macam yang masa kat sekolah-sekolah tu kan, cakap sekolah-sekolah macam masa kita masuk pertandingan reka cipta koleksi buat baju recycle. So kita akan buat macam potong botol-botol-botol, tampal-tampal-tampal kat baju. So macam tu, it's a very direct thinking. Sebenarnya proses yang Atta buat ni taklah se-direct itu. Dia adalah satu proses, ini adalah awareness yang Atta buat kerjasama Atta dengan SW Corp dan juga Clothscare yang menyediakan material recycle plastic bottle. So Atta berbangga sebab menjadi anak Melayu pertama Malaysia yang menghasilkan koleksi sustainable untuk industri fashion Malaysia, terutamanya di platform terbesar kat Fashion Week. Jadi dalam masa proses Atta buat tu, menerima fabric, buat dengan R&D, printing, buat design baju, shirt, suit dan sebagainya. So dengan koleksi-koleksi lain seperti bag dan sebagainya. So Atta dapat idea untuk buat topeng muka sebab banyak yang request Atta. So ini masuklah topik dia. Topeng muka. pelitup muka orang panggil, face mask. Korang boleh perasan pun, siapa yang follow Atta mesti tahu yang Atta memang tak gemar sangat nak pakai kebanyakan face mask yang ada di pasaran. Contohnya yang Atta suka adalah yang macam ni. It's a very ringan, yang disarankan oleh KKM sebab dia memang quick ply kan, selamat dan sebagainya. So yang apa yang ada di pasaran yang banyak sangat di pasaran yang Atta rasa tak berapa selesa bila kita pakai, kurang selesa, dan banyaklah. Contohnya macam Atta sendiri seorang yang pakai spek mata, dan bila kita pakai face mask tu beruap. Contohnya macam Atta, ini pengalaman sendiri, apa yang Atta buat R&D adalah pengalaman sendiri semua. Macam contoh Atta pergi keluar, bila kita jalan jauh sikit, mulalah dah beruap dekat spek tu. So Atta cuba cari satu penyelesaian macam face mask biasa tu. Kita terpaksa, kalau kita pakai topeng tu, kena tinggikan sikit kan, kena spek mata letak atas tu, baru boleh ni, baru boleh dia kurang bermiss beruap tu. Lepas tu kalau yang bertudung pula, kena pula ada beli extension lain. Jadi ini Atta tengok R&D daripada, Atta tengok jauh pun, Atta tengok family Atta, staff Atta, yang tengok kena beli extension dan sebagainya. Dah beli face mask nak kena beli pula extension. Macam patutnya face mask ni adalah satu penyelesaian, beli satu dah dapat dah penyelesaian semua kan. Jadi ataupun fikir kaji dan juga buat sesuatu, atau buat research tadi tentang pattern dan juga cara yang terbaik. Di samping buat topeng muka, banyak yang saya ajak Atta untuk buat topeng muka, tapi Atta tak buat lama kan, daripada PKP sampai lah sekarang dah
wave kedua untuk PKPB barulah tak keluar dengan bersepeda dengan koleksi KL Fashion Week. Jadi tanpa membuang masa, tara, inilah face HD monogram yang atas ada dah post dah sebelum ni untuk dekat Insta story, dekat Twitter, dekat apa tu? TikTok, dekat feed pun ada atau post. Ni adalah pattern ataupun pattern dari Hatta Dulmat yang terbaik atau rasa untuk kita semua. Dia adalah satu penyelesaian yang baik untuk semua lelaki, perempuan bertudung, tak bertudung pun, yang pakai spek, semua dah. It's a washable. Yang penting dia sustainable. The first in Malaysia face mask yang sustainable, made from recycled plastic bottle. Okay. So seperti biasa dia ada slot. Kita kita tengok macam mana cara dia. Dia ada tali. Dan ini adalah bahagian dalam. Seperti biasa dia ada slot untuk letak filter. Ni yang korang akan buang ganti dan ganti tu, inilah dia slotnya. So kebanyakan yang kita pakai selalu macam ni lah kan, yang pakai yang macam ni. Dan kalau perempuan yang bertudung, dia kena ada lagi satu extension. So macam dah beli, kena beli lagi satu benda lain. Dia macam apa macam tu. So macam tak nampak dia punya penyelesaian. Jadi Hatta buat satu pattern yang Hatta rasa sangat bersesuaian. Hatta rekakan satu yang bagi penyelesaian kepada lelaki dan perempuan semua. Okey. Itu ni macam ni. Cutting dia memang betul-betul atas hidung. Dari kebiasaan dia tutup betul-betul bawah mata. Dan juga korang boleh tengok dia penuh. Dia ada tali yang panjang. Dia ada tali yang panjang. Dan dalam tadi dah tunjuk dah bahagian filter je, kan? So special sebab satu dia logo baru Hatta bersempena 15 tahun lah. Okey, kejap lah Hatta buka. So kalau nak buka dia, buka je lah, tarik macam tu. Dan korang boleh buka tanpa, selalunya kita akan buka ni, kita akan letak dan terlupa, kadang terjatuh dah tak hygiene. Kadang-kadang Hatta selalunya macam ni, masuk tangan, still kotor juga kan, letak atas meja dan sebagainya. So hello bro, ada jual baju lagi ke? Ada. Macam nak dapatkan? Ada, ada, ada. Sekejap So datang buat cara macam ni yang paling mudah, yang disarankan oleh KKM, tanpa macam kena buka dan sebagainya. So, ini adalah cutting yang terbaik. Dia tutup hampir keseluruhan bentuk muka. Dan korang memang kena tunggu dan dapatkan ini sebab dia adalah satu solusi terbaik untuk semua. Dan tengok contohnya kalau yang pakai spek, yang macam Hatta cakap tadi, yang bertudung, yes, yang bertudung pun senang nak pakai. Contohnya ni, lepas tu korang boleh adjust lah, nak ketat, nak longgar. Sekejap. Sini adjuster kat belakang. And then kan kata kalau pakai stack, atas seorang yang pakai stack, memang tengok posting atas semua korang pun tahu, memang atas memang seorang yang pakai stack, atas memang rabun. Jadi stack tu memang perlu. Jadi orang akan pakai spek untuk tidak bagi apa, spek tu berwarp. Dia kena letak atas ni. Jadi the masalah tu akan hilang. Okey. Macam itulah. So itulah dia. So bila nak buka, tarik je. Harga, tu masalah ni. Benda ni benda baru. Atau masih lagi tengah meeting dengan tim untuk Hatta just bagi tahu dia punya cara je ni. So okay. So ada dua paras yang korang boleh tunjuk tengok ni satu. Dan juga bila kalau korang kata Hatta rasa ni macam mengganggu macam kurang tak selesa, ada benda kat dada ke apa ke benda ke kan. So
Sustainable recycle teach bottle plastic it will be all the bottle make it benar fabric so dapatlah recycle betul-betul. So kalau anda kata korang rasa macam nak boleh tak labu lagi, okey dia boleh buka, tarik, tarap, dia macam rantai, okey, tanpa perlu buka dan letak di tepi dan akhirnya dia akan menjadi sampah dan bertambah lagi sampah. Jadi ini memang terbaik, tetapi dia akhirnya kita akan pakai hari setiap kali kita pakai, kita buang, kita pakai dan kita buang, kita pakai dan kita buang. So eseloknya benda yang boleh dipakai samping menjadi aksesori yang cantik kalau tak pakai. Macam like orang selalu gantung bag-bag dekat badan sekarang kan, macam tu. Macam itulah. So inilah yang Atta nak cerita sebenarnya tentang face mask. Kenapa Atta tak buat waktu awal-awal, dan inilah dia sebab Atta melalui research, kajian tentang pattern, fabric, cutting dan solution untuk semua orang pakai spek, bertudung dan semua. Dan nak pakai, tarik balik, tak ada masalah. Adjust, adjust lah. Tarik kat belakang macam tu. Okay. Azam Masafa Azam. So far I tak berkenan sesuatu dari Farah Fasli. Atau ada budak intern tak? Practical design. Yes, practical. Sebab I'm a normal person, I'm simple person. I suka benda yang simple dan practical. I tak suka benda yang I pakai ni kalau macam just for fashion. I tak suka benda tu macam it's just for the sake of fashion. Orang jual benda tu for the sake of fashion, nak pakai untuk bergaya tak? Pakai untuk kita punya safe dan memudahkan. Orang beli something untuk menjadi solusi. Dan kita beli something, tak payah nak beli ada extension, sebagainya. Kita nak beli dan jadi pakai dan berkuap. Dan cutting tidak penuh muka. Macam tu. Ini penuh muka. Okay, Atta akan keluarkan tak banyak warna. Nanti mungkin ada beberapa design macam ni hijau. Saya suka design ni sebab dia macam Transformers. Macam robot-robot sikit. Tapi dia adalah sama. Dia adalah dari huruf H dan H sambungan bawah, monogram sambung. Ni H bawah, ni H atas. Tu dia sambung. Dia macam robot and very modern lah. Macam tu lah. Macam mana nak beli nanti lah? Ada jual online? Akan dijual online. Okay? Akan dijual online. Akan jual online. Sentiasa update dengan Instagram Atta. Atta ni jual barang-barang Atta di platform digital, online dan juga di hattadolmart.net. Okay? Bang, kata sting aku yang macam mana nak belikan nanti ada jual online. Okay. So ada design yang ini. Dan ini mungkin Atta akan buat warna hitam. Kalau korang suka nak warna hitam, korang boleh buat macam ni. Atta boleh tahu, korang komen korang kalau korang suka this design dengan warna hitam. Sebab Atta tak ada warna hitam untuk design ni. Kalau korang suka, korang boleh buat macam ni. Dan Atta boleh tahu. Sebab Atta boleh bolehlah buat research sikit-sikit. Dan so far Atta ada 3. Dan coming ada lagi a few colour. I nak black colour. So kita ada black colour yang ni, monogram kecil. Wah, Afka Afza pun nampak. I suka yang first tadi. Okay, yang first tadi yang ni. Okay, yang first tadi yang ini. Lepas tu kita ada the green colour juga, bersempena dengan recycle sustainable punya colour. This year Atta into sustainable. Dedicate 15 years in the industry for sustainable. So I choose green, black, and then Atta ada this green but the modern, the big monogram sikit. And then kalau korang kata hi Idan, Idan tak sempat nak edit kat YouTube, so I akan buat live. Lepas buat live ni akan terus post kat YouTube. Senang. So inilah dia design. Kalau korang kata semua pun Atta suka, colour pun Atta suka,
I think azan, kita rehat sekejap. Ataupun kita sambung kejap lagi, kita hormati waktu azan dulu, okey? Assalamualaikum, selamat maghrib. FFF live, yes, FFF live. Okey, korang pergi sembahyang maghrib dulu, nanti atas sambung lagi, alright? Saya janji, saya janji. Lepas ni, maybe FFF untuk Tara Hatta Hijab. Dah.